Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Hari ni kita nak cerita mengenai syuksaha ajar individu macam mana nak curang. Win betul ni. Ini jawapan dan caranya. Betul ke ni Syuk? Okey, baru-baru ni ya, pelawak syuksaha mendapat soalan mengundang daripada seorang warga net di akaun TikToknya, dan menerusi video tersebut ya, individu itu meminta Syuk untuk mengajarnya bagaimana untuk berlaku curang. Aku tunjuk ajar macam ni pun ada ke? Tulis individu tersebut dalam TikTok eh, dia kata, "Syuk, ajar aku macam mana nak curang." Dan tidak cepat melata, tidak cepat berfikiran negatif, Syuk tampil menjawab persoalan individu itu dengan tenang. Nak tahu apa jawapan Syuk, apa cara yang diberikan oleh Syuk? Jom kita zas video ni. Bang, minta maaf bang. Benda yang abang suruh saya ajak tu saya memang dah pencen. Tobat lahum dah. Itu dia. Syuk menjawab ya dengan tenang dan dia mengakui bahawa dia sudah pencen daripada perkara sebegitu. Selama dia cakap ya. Abang, minta maaf bang. Benda yang abang suruh saya ajar tu saya memang dah pencen. Taubat lahum dah. Win betul jawapan Syuk ya. Dan terdahulu ya, sebenarnya Syuk didakwa berlaku curang dengan isterinya Rosa Sarah dengan wanita yang dikenali sebagai Farah Saleh. Dan namun begitu, Syuk dan Rosa baru saja pergi menunaikan umrah bersama pada tahun lalu. Walau bagaimanapun, status perkahwinan mereka masih menjadi tanda tanya sehingga hari ini. Itulah dia ceritanya. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.